menguasai salah satu gedung yang akan dijadikan tempat acara kenegaraan. Untuk menciptakan entry point bagi pasukan, tim aksi khusus menggunakan kendaraan taktis yang memiliki spesifikasi armor, sehingga dapat menghancurkan permukaan keras seperti tembok dan beton guna menciptakan unsur pendadakan. Dan pada waktu yang bersamaan, tim aksi khusus melaksanakan infiltrasi udara di atas gedung holding menggunakan Heli Bell 412 penerbang dengan teknik fast dropping. Dalam aksi penyelamatan sandera di gedung, para prajurit menampilkan kemampuan pertempuran jarak dekat atau close quarter battle. Pada saat yang bersamaan dan tempat yang berbeda, penyanderaan dan aksi teror juga terjadi di moda transportasi umum. Dengan manuver dari Rantis Atang, DLS dan Jungle yang sudah dimodifikasi, tim aksi khusus melaksanakan intercept dan menutup jalur bis. Disusul dengan tim motoris menggunakan motor listrik buatan Indonesia, melaksanakan pengamanan di perimeter terluar. Selanjutnya, kita layangkan pandangan ke sebelah kanan tribun utama. Tim aksi khusus berhasil melumpuhkan musuh dan membawa sandera ke atap gedung. Satu unit helikopter Bell 412 penerbang bersiap melaksanakan teknik evakuasi sandera media udara menggunakan sarana muatan gantung. Bell 412 EPI merupakan helikopter buatan PT Dirgantara Indonesia yang merupakan anggota Holding Defense ID telah mengirimkan total 50 unit helikopter 412 series kepada TNI AD. Muatan gantung airtime ini, selain untuk pelaksanaan operasi khusus, juga dapat berfungsi untuk operasi bantuan kemanusiaan dan evakuasi korban bencana alam. Heli Bell 412 penerbang berhasil membawa sandera eksfiltrasi menuju ke basis operasi